Hai teman-teman, ikuti Diva jalan-jalan yuk. Kali ini Diva mau jalan-jalan ke Taman Safari Lagoy yang ada di Bintan. Teman-teman, tahu nggak kenapa Diva milih jalan-jalan di Taman Safari? Karena di sini ada orang hutan yang melahirkan anak. Wah, pasti lucu ya bayinya. Nah, ini dia teman-teman, orang hutan yang baru melahirkan. Sekarang baru dikasih makan jeruk. Anaknya digendong terus teman-teman, takut diganggu sama manusia. Padahal enggak, Diva enggak berani deket-deket, takut. Makanya jangan kemana-mana, ikuti Diva terus ya. Anak orang utan ini diberi nama Bintan sesuai tempat kelahirannya yang ada di Bintan, Kepulauan Riau. Sedangkan induk betinanya bernama Barito yang berasal dari Kalimantan. Nah, kalau induk jantannya bernama Kapuas yang sempat dikirim ke Thailand dan sekarang kembali ke Indonesia. Bayi Bintan ini menambah jumlah orang utan yang ada di Taman Safari Lagoy. Karena sebelumnya ada 4 orang utan yang berasal dari Kalimantan dan Sumatera. Sekarang jadi 5 deh orang utannya. 3, tanggal 1 Oktober, dia alami Pak. Keluar secara, melahirkan secara alami dan kita pantau terus sampai sekarang. Pasca melahirkan kita beri asupan gizi lebih. Seperti jeruk, manis, pisang, susu untuk induknya. Barito dan dia masih khusus, tidak digabung dengan jantannya dulu. Oh ya teman-teman, orang hutan ini kandangnya lucu loh. Tuh lihat kandangnya, keren kan? Barito dan Bintan anaknya ditempatkan terpisah dengan orang hutan lainnya. Agar Barito lebih leluasa bisa menjaga dan memberi asupan susu ke Bintan dengan nyaman. Tanpa diganggu teman-temannya. Lucu ya, kayak manusia. Bintan gak mau lepas dari gendongan ibunya. Nah teman-teman, selain ada orang hutan, di sini juga ada komodo. Nah, komodonya cuma ada 2, jantan sama betina. Tuh lihat tuh rumahnya, bagus kan? Keren lagi. Nah, jangan kemana-mana ya, tetap di Jelajah Anak. Pasca melahirkan, Barito diberi makanan yang lebih bergizi oleh petugas Taman Safari Lagoy agar asupan untuk anaknya juga lebih bergizi. Kalau makanannya bergizi, ibu dan anak orang utan ini pasti tumbuh sehat. Teman-teman, Barito dan Bintan ini masih dalam pengawasan konservasi sumber daya alam dan ekosistem. Jadi kesehatan dan pertumbuhan mereka terus dipantau. Selain orang utan, di Taman Safari Lagoy juga ada binatang lain. Seperti gajah, rusa, beruang, buaya, komodo, dan aneka burung. Kalau teman-teman nggak sabar lihat gajah, let's go Johan. Sekarang Diva mau lihat gajah. Ho ho ho. Nah teman-teman, Diva udah naik perahu lancang kuning, jadi bisa lihat gajah lebih jelas. Di mana cara? Aji Sebit, Bintan, Kepulauan Riau. 'Cause you're a sky.